Assalamualaikum. Hai everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menyimpan sayur tewel yang masih mentah tapi sudah dikupas. Oke. Pastikan bahwa nangka muda yang sudah dikupas tadi jangan sampai terkena air. Jadi tidak perlu dicuci. Nyucinya pasti saat mau masak aja, oke? Dan pastikan bahwa plastik yang digunakan untuk membungkus harus plastik bening. Kalau di Indonesia, kalian boleh menggunakan plastik gula. Selama nangka muda tidak tersentuh atau tidak tersiram atau tidak dicuci terlebih dahulu dengan air, insya Allah akan bertahan hingga 3 bulan bahkan lebih, insya Allah. Selanjutnya, mari kita simpan bungkusan nangka muda tadi ke dalam freezer. Oke, my YouTube family, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya, Tiang, teman. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.